Halo, kasih suara lagi please. Kayak ada sesuatu di belakang gua. Halo. Oke, fine. Siapa di sini? Wow, balik lagi barengan Bugs di balik malam, teman-teman. Jadi hari ini gue berada di sebuah rumah yang lumayan cukup menarik misterinya, cuy. Jadi ceritanya ini rumah, teman-teman, dulunya pernah dihuni sama satu keluarga. And then yang terjadi ceritanya adalah di mana pembantunya itu sinis banget sama yang punya rumah ini, cuy. Jadi akhirnya yang punya rumah itu dibunuh sendiri sama pembantunya, cuy. Gila, psycho banget, men. Nah, dan kebetulan majikannya itu juga meninggalnya di sini, cuy. Nah, arwahnya kan pasti bergentayangan atau penasaran. Ntar gue pengen coba pakai spirit box, siapa tahu kita bakal dapat ada suara-suara yang nyelekit di sini, cuy. Jadi like and subscribe di balik malam Go Dear Ghost Tour. Oke, teman-teman, jadi gue harus lewat sini nih. Gila, semak-semak belukar gini. Wow, my god. Jadi kita harus hati-hati juga ya. Ngeri juga ada sesuatu, cuy. Disokin. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Oke. Lekit. Sebelah kentep. Kita harus terobos ini tempat, cuy. Wow, my god. Permisi. Wah. Gila, ngeri banget ya. Astaga, Tuhan. So massive, anjir, ini berantakan banget loh. Di depannya udah begini ya, cuy. Gila. Oke, kita masuk lewat sini, cuy. Beuh, berantakan banget kayak kehidupan lo semua. Bercanda ya. Tapi ini jujur, men, banyak banget. Gue letakin dulu spirit box gue di sini. Nah, kita coba mulai bereksplorasi, cuy. Kita lihat-lihat dulu di sini ada apa aja ya. Ini ada ruangan juga, keren juga ya, teman-teman, bangunannya kalau yang gue perhatiin. Wow. Idih. Serem banget. Ini rentan sekali nih bangunannya, cuy. Wah, berantakan, cuy. Gila, ini plafonnya udah pada kayak gitu. Di sini dapur ya, teman-teman, tapi di situ ada kulkas gede banget. And then kita coba. Ini ada treadmill juga nih, teman-teman, keren juga. Wow, di sini ada kulkas dan mesin cuci. So, gokil. Gila, ini rumah mewah sih sebenarnya, teman-teman. Sayang banget ya, karena udah meninggal, dibunuh majikannya sama pembantunya sendiri atau asisten rumah tangga, cuy. Oke, kita masuk ke sini, teman-teman. Wow, my god. Jujur ya, gue agak sedikit mulai merinding di bagian ini ya. Halo. Gila sih ini bangunannya, men. Ini mewah loh, serius. Anybody in here? Banyak ruangan ya ternyata ya, teman-teman. Kita satu-satu deh, kita masuk kamar ini dulu. Wow, saik ya. Ini lemari juga pun gede banget, teman-teman. Gue nggak tahu ini rumahnya luasnya seberapa. Gila. Halo. Ada bathtubnya juga, dan ini keren banget. Halo, itu gue. Wow, ini keren banget ya, teman-teman. Sumpah gue gak bohong, ini keren.
Ini mengerikan sih. Terlihat mengerikan tapi mewah gitu. Oh my god, oh my god. Kita coba ke sebelah kiri saya ini. Ini ruangan apa lagi? Oh ini kamar lagi ya teman-teman. Wow, so massive. Dipenuhi juga. Ini ada brankasnya juga loh teman-teman. Wah gila. Keren sih. Dan brankasnya ini gue nggak tahu sih masih aktif atau kagak ya. Tapi di sini ada kuncinya cuy yang ada gue. Ini ada yang pernah bongkar nih, tapi di sini ada kuncinya ya. Keren sih. Oke. Okay. Kira-kira nih rumah harganya berapa ya, cuy? Situ masih bagus loh AC-nya loh. Isi dari bufetnya nggak ada ya. Oke, nggak ada. Belum apa-apa udah pengap banget gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ruangan yang mana ya? Oh iya, satu lagi teman-teman. Jujur ya, di sini tempatnya lumayan luas. Dan di depan gua, hadapan gua, ini dia. Ini ada satu pintu atau ruangan di mana gua kalau ngelihat videonya dari Bang Breo TV, pada saat itu dia sore-sore ada pintu yang kayak goyang atau tertutup sendiri gitu, cuy. Wow. Aku pengen coba tanya deh, apakah itu bisa jadi penghuni yang ada di sini melakukan sebuah interaksi? Tapi gua pengen coba buka dulu ya. Halo, ini udah bagian belakang ya. Oke, ini bagian belakang teman-teman. Kalau bagian samping itu, tapi susah untuk menerjal ke sana ya teman-teman ya, karena udah dipenuhi dengan semak belukar. Oke, ada satu ruangan lagi kah kira-kira yang bisa gue masukin, atau ruangan rahasia gitu yang mungkin udah gue lewati. Anjir, ini keren banget loh. Sumpah. Wow, oh my god. Gue pengen ke situ tuh. Bisa gak ya? Lihat mana ya? Apakah? Ke situ. Mungkin loh sih ini nih. Yang dapur tadi. Ini gue takut cuy. Kalau udah kayak gini bangunannya nih ambruk lagi nanti. Wah kacau gitu. Ini lewat. Jangan deh. Mendingan sekarang kita coba memanggil arwah yang bergentayangan di tempat ini cuy. Iya, kita pakai spirit box. Wow, oh my god. Ini dia. Kita bawa spirit box gue ke sana. So, buat kalian semua jangan lupa di like dulu, jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang baru join. Pokoknya intinya adalah gue pengen kalian semua yang ada di sini sempetin kolom komentar juga. Dan karena gue melakukan sendiri, jadi ini agak berbayang dan bikin gue penasaran. Oke, kita coba ya di meja ini. Buat penghuni yang ada di sini, penghuni rumah ini yang pernah dibunuh sama orang yang telah membantu dan menjadi asisten rumah tangga di tempat ini, atau sebuah karyawan yang ada di rumah ini, buat satu keluarga atau siapapun yang pernah terbunuh di tempat ini, saya undang lo masuk ke spirit box gue sekarang. Kasih suara yang jelas sekarang juga. Halo, gua tunggu suara kalian sekarang juga. Guys, kita tunggu aja.
Halo. Halo. Masuk sekarang juga. Sekali lagi buat penghuni yang ada di sini yang pernah terbunuh, boleh cerita mengenai tentang kejadian pada saat malam itu atau hari itu, masuk sekarang ke spirit box gue. Kenapa kasih suara kayak gitu? Yang saya tanya adalah kenapa kejadiannya seperti itu? Halo. Yes. Yang masuk suara barusan, apakah benar kamu suka banget mainin pintu di sini? Halo. Halo. Kasih suara lagi, please. Kayak ada sesuatu di belakang gua. Halo. Oke, fine. Siapa di sini? Siapa di sini? Anjir, debunya langsung tiba-tiba. Siapa di sini? Ada sesuatu pergerakan cuy, tapi gue nggak tahu siapa. Ini belum ngejawab juga. Halo. Halo. Kasih suara. Oke, kalau nggak mau kasih suara, oke, fine. Saya mengerti. Terima kasih udah menggeser bangku atau kursi ini depan saya persis. Itu menandakan bahwa memang kamu ada di sini. Tapi please jangan marah sama saya karena saya cuma hanya bertanya. Oke. Siap. Oke. Ha, gila. Gila. Guys. Kayaknya udah cukup deh. Gue disuruh pergi, cuy. Menurut gue interaksi yang lumayan cukup epic di sini. Ini di belakang gue kayak ada sesuatu gitu. Tapi jujur men, gue merinding banget dan di sini pengap banget, auranya dapet dan tebel banget. Jadi untuk teman-teman kasih penilaian, ini ada satu ruangan lagi, coba kita sikat di sini deh. Gue nggak tahu ini apa nih, ini bekas kamar asisten rumah tangganya kali ya, bisa jadi. Wow, creepy, serius creepy. Yes. Wow, my god. Yap. Kelihatan ya, cuy. Ini gawat, serem banget tapi lo. Ini bak mandi, ini toilet nih kayaknya nih. Tapi udah pada hancur banget, teman-teman. Yap. Sepetak-sepetak aja. Oke. Okay. Guys. Kayaknya cukup ya, teman-teman ya. Gue sampai batuk gini. Nggak kuat gue nahan sesuatu anjir di dalam. Wow, my god, gokil. Palingan ya udah kayak gitu aja ya teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang still stay. Sorry kalau seandainya ada komentar-komentar kalian yang kelewat.
ketika pada saat gue baca komentar kalian, satu jam pertama pasti gue bakal balas untuk kalian. Tapi ini jujur ya, ini lumayan cukup mengerikan cuy. Jadi gue harus lewat semak-semak belukar dan penuh hati-hati. Jadi gue harus lihat jalan juga. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. My name is Bugs and Peace. Bye-bye. Kikiu. Wow.